Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di F2T Channel, channelnya Gado-Gado. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat stiker melalui aplikasi di handphone Android. Mungkin kebanyakan sudah tahu. Nah, di aplikasi ini kita membuat stiker dari foto kita sendiri, foto teman, foto siapa saja yang bisa kita buat stiker dan meme-meme lucu lah intinya. Oke, tapi sebelum kita tonton di video kali ini, yang belum subscribe, saya harapkan bisa subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng supaya mengetahui update video saya selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi guys, kita langsung ke tutorialnya. Let's go. Oke. Nah ini oke teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, kita bisa mencari aplikasi, sebenarnya banyak teman-teman aplikasi untuk membuat stiker, namun kita cukup mengetikkan aja maker stiker WhatsApp. Di sini atau stiker maker. Di sini teman-teman stiker maker. Nah, ini sudah saya download stiker makernya. Kemudian tinggal kita buka, klik. Oke, kita lanjut ke ini karena sebagian besar sudah saya buat dari suka-suka. Ini kita klik pertama buat create newspaper. Ini stiker name-nya kita buat. Terserah bikin apa aja nih, atau suka dia, suka dia stiker. Oke, kita bikin buat suka dia. Dan lanjutannya yang pertama di sini kita coba, ini ada dua nih, ada ambil foto, buka galeri, stiker library. Kita coba buka galeri, di album. Kemudian kita, ini kan ada beberapa contoh nih, ada beberapa. Nah, kita coba nih ya, wifi-nya mungkin dia tidak akan muncul. Kita keluarkan dulu. Ya, suka dia telah ditambahkan ke WhatsApp.
Oke, tinggal kita cek dari sini. WhatsApp. Kemudian coba fitrah. Cek dari sini. Nah, sudah ada. Ini sudah ada, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana membuat stiker melalui Sticker Maker. Selanjutnya nanti tinggal sama seperti yang tadi saya contohkan, tinggal dibuat aja. Oke, teman-teman, itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Itu adalah tutorial bagaimana cara membuat stiker di handphone. Nah, untuk itu semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya akan membuat tutorial sejenisnya, dan mungkin saya akan coba mencari tutorial-tutorial yang lain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah subscribe. Saya doakan semoga selalu bahagia, diberikan kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Tonton terus di F2T Channel, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.